Maret tahun lalu, relawan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kongo dan MONUSCO atau Misi Stabilisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Demokratik Kongo menyelenggarakan perlombaan cukudung di jalan-jalan kota Goma. Sejumlah 110 orang dari kota Goma dan masyarakat internasional berpartisipasi dalam lomba penggalangan dana ini. Cukudu buatan Goma ini pada tanggal 16 Maret di depan kerumunan besar dan berbaur dengan ekspatriat MONUSCO. Cukuder Goma dan wilayah Niragongo berada dalam perlombaan yang dengan bermacam variasi cukudu. Juara pertama balapan dan tiga peserta berikutnya masing-masing menerima sepeda senilai 120 hingga 150 dolar AS. Seluruh penyelenggara acara ini sangat bangga dan mengucapkan terima kasih kepada para relawan acara dan juga seluruh cukuder Goma dan orang-orang di dekat wilayah Niragongo yang mengikuti dan yang menyaksikan lomba. Cukudu adalah alat transportasi yang sangat membantu dalam pengangkutan barang internal di kota Goma dan sekitarnya. Ini adalah hasil dari kerajinan lokal yang terbuat dari kayu. Masyarakat Kongo adalah orang-orang yang pemberani, bekerja keras, dan memiliki tekad berjuang untuk mencari nafkah sehari-hari. Salah satu cerminan bahwa masyarakat Kongo, baik yang dewasa atau para pemuda, selalu berusaha bagaimana untuk dapat menciptakan sarana transportasi alternatif meskipun dalam keadaan yang serba terbatas. Cukudu yang terbuat dari bahan kayu lokal inilah yang menjadi pilihan terbaik bagi masyarakat kota Goma dan sekitarnya yang berguna sebagai alat transportasi barang-barang lokal. Kegunaannya sangat besar bagi penduduk kota dan sekitarnya. Namun perlu dicatat, keterbatasan skuter kayu ini adalah sangat tidak cocok bila digunakan untuk mengangkut barang-barang tertentu seperti telur, kaca, dan barang-barang rapuh lainnya. Cukuder yang memandu skuter ini bisa terlihat di seluruh kota Goma. Je quitterai pas mon soupçon, mon père, bien sûr.